15 10 lah kurang lebihnya. Oke, emang di wilayah itu pada saat itu emang lampu tidak ada apa gimana Mas penerangan Mas? Ada, cuma redup karena redup itu jaraknya jauh dari tiang satu tiang itu jaraknya jauh dan satu kebetulan tuh kayaknya mati. Oke, itu kronologinya cara singkat seperti apa sih Mas gitu Mas? Cara singkat intinya tuh dia nyalip terus menghadang terus sampai saya diaduin jatuh. Habis jatuh langsung saya disuruh minggir dengan celurit. Mundur, kita mundur, motor dieksekusi. Nah, sambil dia posisi mengayunkan celurit, dia meminta tas. Minta tas, tapi saya tidak gubris sampai mojok ke bagian puing-puing itu lah, urukan itu. Nah, setelah itu saya berusaha untuk ini lah ibaratnya ada perlawanan gitu ya. Saya sawurin ke pelaku cuma nggak kena ya, dia tutup kan. Yang terakhir dia berusaha untuk mengukain cuma saya menghindar. Udah terus setelah itu dia langsung naik sama motor yang beat putihnya itu langsung jalan, dia udah langsung kabur ya Mas ya. Itu langsung Mas minta tolong baru di boleh tolong warga baru datang ya. Kan ada satu orang itu cuma karena posisinya udah telat dia cuma nanya doang. Pelaku ini memang remaja Mas? Remaja gitu. Remaja ya? Iya. Dan kalau di sosial media itu disebutin mereka bawa celurit gitu Mas? Iya, bawa celurit. Nah itu ya lumayan besar lah. Oke. Celuritnya itu mengkilat gitu. Iya. Bening gitu. Bening ya Mas? Masih bersih gitu ya Mas? Iya. Gak ada yang karatan sama sekali Mas? Bening. Jadi apa entah kena cahaya apa-apa pun itu kelihatan mengkilat. Oke. Kalau kerugian apa aja Mas yang itu Mas? Motor aja sih. Motor aja ya? Kalau dari